mengenang kisah cinta Gali Ginandjar dan Fairuz Arafik. Gali Ginandjar dan Fairuz Arafik tengah berseteru. Konflik muncul setelah Gali Ginandjar menyebut organ kewanitaan Fairuz Arafik yang berbau ikan asin dalam konten YouTube di kanal Rey Utami dan Pablo Benua. Karena pernyataan itu, Fairuz Arafik melaporkan Gali Ginandjar ke polisi. Buntut dari laporan itu, Gali Ginandjar ditangkap polisi dan dijadikan tersangka atas kasus ikan asin. Kondisi ini kontras dengan masa lalu. Dulu, Gali dan Fairuz pernah saling jatuh cinta bahkan menikah. Adapun keduanya bertemu pertama kali pada tahun 2007 di lokasi syuting Cinderella. Gali menjadi salah satu pemain di sinetron itu, sementara Fairuz kebetulan sedang bermain ke lokasi syuting Cinderella. Saat melihat Fairuz yang cantik, tinggi, dan berhidung mancung, Gali Ginandjar pun terpikat. Diam-diam, Fairuz Arafik tahu bahwa ia diperhatikan. Setelah pertemuan pertama, mereka kembali bersua di dunia maya. Lewat Facebook, Gali Ginandjar meng-add Fairuz dan langsung di-approve. Tak lama setelah berteman di jejaring Facebook, Gali mengundang Fairuz lagi, kali ini lewat Yahoo Messenger. Gadis kelahiran 6 Maret 1986 ini akhirnya membuka obrolan seru dengan Gali. Niat pacaran tak terbesit di antara mereka berdua. Apalagi baik Gali maupun Fairuz lagi sama-sama in relationship. Mulai intens itu saat kami lagi sama-sama jomblo. Sering BBM atau BlackBerry Messenger, apa saja bisa menjadi bahan obrolan. Dan apapun kami obrolkan, ujung-ujungnya kami selalu punya kesimpulan yang sama. Ternyata kami punya banyak kesamaan. Cerita Gali Ginandjar pada tablet Bintang Indonesia pada tahun 2010 yang lalu. Setelah berteman selama 3 bulan, suatu hari di sebuah minimarket bilangan Pasar Minggu, bintang sinetron Hafiza ini mengungkapkan perasaan. "Kamu sekarang pacar aku kan ya?" dia ngomong pas lagi makan hotdog, ucap Fairuz. Bagi wanita yang mungkin tengah memendam perasaan dan berharap sebuah hubungan bisa berkembang lebih dari sekedar persahabatan, pernyataan itu seperti membuat jantungan. "Hah?" demikian respon singkat Fairuz. "Kok cuma ha doang, kamu mau apa enggak?" tekan Gali. Karena sudah lama kenal dan sama-sama cocok, anggukan malu-malu Fairuz sudah menjadi jawaban yang membahagiakan.